lahir beb. Dibuai, dibesarkan. Ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta tamu undangan yang hadir secara luring maupun daring melalui sambungan aplikasi Zoom serta pemirsa UGTV dalam kegiatan pengangkatan Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma dan paparan pakar. Senang sekali hari ini saya Asti Darmayanti dan rekan saya Guntur Eka Saputra selaku Master of Ceremony pada hari ini yang akan menemani serta memandu jalannya prosesi acara hari ini. Dan izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat, segenap pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Gunadarma beserta jajaran. Rektor Universitas Gunadarma Ibu Profesor Dr. E.S. Marianti SMM beserta jajaran. Segenap Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma, tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada para hadirin yang tengah hadir melalui saluran kolaborasi live streaming dan media cloud meeting yang disiarkan secara langsung dari auditorium kampus F8 Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu 11 Oktober tahun 2023, dalam rangka menghadiri acara pengangkatan Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma dan paparan pakar. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian pada hari ini disusun sebagai berikut. Salam pembuka, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne dan Mars Universitas Gunadarma, sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Gunadarma. Pembacaan surat keputusan pengangkatan Dewan Senat Guru Besar Universitas Gunadarma, paparan pakar, doa dan penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, mengawali kegiatan ini mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang hadir secara luring di auditorium dimohon berdiri dan hadirin yang berada di ruang virtual dimohon bersikap hikmat. Thank you.
Hadirin di auditorium dipersilakan untuk duduk kembali. Himne dan Mars Universitas Gunadarma. Bapak Ibu, para Dewan Guru Besar serta hadirin sekalian, agenda selanjutnya ialah sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti SMM. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Ibu Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti SMM untuk berkenan memberikan kata sambutan sekaligus membuka prosesi pagi ini. Kepada Bu Rektor, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap apa ini menyebutnya, segenap jajaran guru besar keluarga besar Universitas Gunadarma, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu juga yang tergabung dalam Zoom, dan juga tentu saja para pemirsa UGTV di tempat masing-masing. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama-tama tentunya marilah kita tidak henti-henti yang mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenannya lah kita bersama-sama dapat berada di ruangan ini, dan duduknya ini tidak ada rektor, tidak ada suami rektor, semuanya berbasis pada first come first serve. Jadi siapa yang datang duluan dapat duluan. Terus kalau yang salah pakai tangan pendek, ya mohon ditahan sebentar karena dingin sekali ruangannya, mohon. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Ini adalah suatu momen yang sangat istimewa bagi kita semua, karena memang inilah pertama kali kita mengadakan hal ini. Jadi kalau waktu saya ingat, pernah kita mengadakan acara bersama di Cikalong, di Technopark, di mana bapak-bapak, ibu-ibu, para guru besar itu memperkenalkan diri satu persatu yang ada saat itu, maka saat ini juga dipakai untuk memperkenalkan tiga orang guru besar yang baru saja fresh from the oven bergabung ke dalam keluarga besar Universitas Gunadarma. Nah, sekaligus memang SK yang lalu, itu 5 tahun yang lalu, itu sudah habis masa berlakunya, kalau tidak salah September, maka nanti juga akan dibukakan SK baru. Bapak-Ibu sekalian, dalam hal ini tentu saja yang masuk, insya Allah masuk terus, jangan ada yang keluar, itu masih akan tetap berlangsung. Jadi seandainya nanti kita tentukan hari ini per September, tentunya SK yang baru di mana Bapak Ibu semua terlibat, kemudian ada yang baru belum, mungkin bisa saja kita bukakan kembali atau nanti kita lihat bagaimana. Tapi intinya kali ini ada karena semuanya kebetulan bisa dikumpulkan, kemudian kalau di Gunadarma ini semua apa yang ada, mari kita manfaatkan bersama, kita kapitalisir bersama apapun. Jadi untuk itu maka diadakanlah acara ini supaya kita semua saling mengenal, dan nanti tentu saja juga sambil memperhatikan keterbatasan kita semua. Mau bangun dari tempat duduk aja kan hati-hati, mau duduknya juga hati-hati. Jadi nanti kita tetap duduk saja di tempat duduk kita, nanti tidak ada kalau namanya pelantikan kadang-kadang kan harus berbaris bersumpah. Nah ini alhamdulillah di kita tidak kita lakukan, nanti mungkin hanya dibacakan sambil nanti bapak ibu sekalian satu persatu, dan insya Allah wajahnya nggak salah, saya tadi udah cek sama Pak Iri, jangan salah ya, itu ditampilkan. Jadi sambil kita mengenalkan, zamannya zaman IT, jadi perkenalannya dari jarak jauh. Tapi kadang-kadang kita jadi lebih cakep, kadang-kadang jadi lebih jelek, ya nggak apa-apa lah. Itulah teknologi yang ada. Jadi begitu kira-kira nanti momennya. Nah, saya kira hari ini sekitar 30 yang hadir. Ada beberapa yang lewat Zoom, ada ya beberapa yang, bukan beberapa, ada yang umroh, ada yang masih dalam tahap pemulihan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita semua tergabung dalam keluarga besar Universitas Gunadarma. Dan seperti beberapa waktu yang lalu, dengan adanya perkembangan peraturan di LAM, terutama kan ada LAM, ada BAN, itu di LAM itu karena di challenge untuk lebih baik dari BAN, itu membuat beberapa aturan yang kadang-kadang jadi membingungkan perguruan tinggi. Antara lain adalah satu hal, waktu itu Prof. Bambang Suryawan itu waktu visitasi namanya dicoret. Wah, itu Pak Sur marahnya setengah mati. Ya, bukan saya yang nyoret dong. Nah, jadi yang NIDK itu mendadak tidak berlaku. Itu dari Lamtek. Kemudian apalagi itu yang salah ya? Oh, itu saja yang jadi permasalahan. Loh, kita kan sengaja mengumpulkan, dan itu memang ada aturannya begitu kan. Ini Lamtek saja yang tidak setuju, tapi alhamdulillah per tanggal 21
21 Agustus itu Pak Dirjen mengeluarkan surat pernyataan bahwa NIDK itu berlaku sesuai aturannya, yaitu sampai 78 tahun. Nah, setelah itu masih dapat dihitung sebagai rasio dan lain-lain sampai 80. Tapi pada saat itu maka kita berubah menjadi NUP. Sedangkan yang masih NIDN ini yang masih baru, NIDN itu kan berlaku sampai 70, kemudian 70 kita menjadi NIDK, setelah NIDK 80 menjadi NUP. Nah, saat ini saya 69. Tahun depan bulan Mei saya akan jadi 70, alhamdulillah. Dan setelahnya nanti saya akan bergabung dengan Bapak Ibu semua yang sudah di atas 70. Kita bikin klub baru. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanyaannya yang sudah 78. Saya ingat Prof. Priambodo itu waktu itu tidak mau, Prof. Priambodo itu masih berkeberatan banget untuk pindah ke Gunadarma, bukan pindah, NIDK-nya di Gunadarma. Terus saya minta 6 bulan, enggak, 3 bulan aja. Waktu 3 bulan itu saya ingat pindah ke Gunadarmanya itu April, tapi kami saat itu desperate perlu NIDK untuk kedokteran. Ternyata Septembernya 78. Tapi tidak apa, tidak ada masalah, karena sekarang pun dalam aturan Pak Dirjen itu NUP-nya pun setelah 80 itu masih, as long as kita masih mau, as long as kita masih bisa, tidak mengganggu, itu diakui boleh berdasarkan EWP. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu berita bagus, penegasan. Karena apa? Karena di UIII, Universitas Islam Indonesia ya, UIII yang di tetangga kita itu kan khusus arahan presiden segala macam. Memang orangnya udah pada NUP semua, banyak yang expertnya. Nah, dia kalau mau dapat, katanya harus unggul dong, ini perintah presiden. Jadi sekarang Prof. Ari itu sudah membukakan melalui Pak Dirjen, NUP pun sudah. Kemudian ada beberapa orang di antara kita yang sudah sangat beruntung disayangi oleh Allah, usianya sudah di atas 78 atau di atas 80. Itu juga ada pertanyaan, ini terus gimana? Karena di NUP, as long as masih bisa, sehat, itu tentu saja diharapkan dengan kegiatan yang ada itu kita bisa maintain lebih tingkat kehidupan kita menjadi lebih sehat, lebih apa. Karena kalau tidak ada kegiatan kan kita malah apa. Yang paling terakhir itu yang ke saya adalah Prof. Wola. Ibu, saya sudah sakit. Ibu rektor, saya sudah sakit. Usia saya sudah gini. Terus saya bilang, "Ibu, kita kontrak mati." Gitu. Jadi alhamdulillah Prof. Wola tambah cantik hadir di tengah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir kalau nanti jadi 80, tidak ada goodbye di antara kita. Nah, itulah mungkin yang apa istilahnya, spesial ya. Jadi di Gunadarma itu mari kita bersama-sama saling mengisi, saling bergandeng tangan. Mungkin ini saat yang tepat untuk saya share prinsip Gunadarma karena ada beberapa yang baru. Yang pertama adalah kita saling bergandeng tangan, asih asuh. Jadi bersama-sama kita hadapi apa yang terjadi. Terus yang kedua, karena asah asuh, saling bergandeng tangan, tentu saja harus win-win. Kalau enggak win-win, ya enggak mau gandeng tangan kan. Nah, itu. Jadi kita harus win-win, saling asih asah asuh. Kemudian yang kedua adalah damage control. Kalau ada sesuatu yang salah, mari kita betulkan bersama. Enggak usah kita gali-gali lagi, lebih tambah ngacak-ngacak gitu, salahnya sono, salahnya sini, tambah semua salah. Tapi mari kita perbaiki ke depan. Kemudian yang terakhir, terus positive thinking. Positive thinking berarti kita ke depan terus begitu. Evaluasi yang tidak baik kita tinggalkan, yang baik kita teruskan dan kita cari yang lebih baik lagi. Kan sistem jalannya harus begitu. Dan yang terakhir adalah tribal conveyor. Tribal conveyor itu menggambarkan situasinya adalah apabila dalam perkembangan organisasi ini ternyata kita terjadi perbedaan frekuensi, di mana itu sering terjadi, maka biarkanlah selama dia itu tidak mengganggu, walaupun tidak bisa ikut perkembangan organisasi itu tetap ikut. Jadi tidak ditendang. Kalau di corporate kan udah enggak sesuai ini terus
goodbye gitu, kita enggak. Tapi kita, as long as jangan jadi kerikil pengganggu. Kalau jadi kerikil pengganggu nanti Prof. Didin itu turun dengan tim etiknya. Jadi itu ada ibu, bapak ibu sekalian, memang kontraknya kontrak mati, tapi juga tentu saja kita harus ada evaluasi dan lain sebagainya. Tapi saya kira kita semua adalah makhluk Tuhan yang sudah lewat banyak cobaan, banyak hampir, sudah jadi pilihan tertentu, dan marilah kita bersama-sama mengisi ini untuk menjadi lebih baik lagi, memberi sumbangan yang lebih baik lagi bagi kita pribadi, bagi keluarga, bagi Gunadarma tentunya, dan tentu saja bagi Indonesia. Dan untuk itu terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan bergabung di Universitas Gunadarma. Dan terus terang juga bergabungnya ini juga ada suatu proses, mungkin kadang-kadang belum kenal, belum apa, tapi ada proses pengamatan khusus yang diharapkan kita ini punya satu value, punya kepedulian, punya take and give, dan insya Allah memang itu sudah terbukti. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon kesediaan nanti namanya dicantumkan dalam list panjangnya Universitas Gunadarma. Katanya nih, saya enggak mengapa sendiri, ada yang NIDN gitu ya. Begitu ya Pak Sur, NIDN. Ini Pak Sur ini suka apa, bikin saya jadi wayang. Ya, saya tinggal manggut-manggut, sangat membantu. Jadi ada yang NIDN, terus NIDK, terus gitu. Jadi tapi itu pada dasarnya adalah suatu kesatuan yang tadi beberapa saya sampaikan. Baik, nah kemudian pada kesempatan ini juga ada 3 orang yang baru masuk, yaitu Prof. Andriono yang baru saja dapat penghargaan dari Bakri, alhamdulillah. Tapi memang sebelumnya masih sudah pernah ke Gunadarma. Terus Prof. Julkifli, tadi saya sudah bisik-bisik, Pak Sur, Prof, nanti kita diskusi lebih dalam, soalnya saya butuh arahan untuk bidang-bidang tertentu gitu. Dan yang satu lagi adalah Prof. Ariansah. Prof. Ariansah, Prof. Andriono dan Prof. Julkifli dari UI ya, Pak. Prof. Ariansah dari IPB. Prof. Ariansah sebetulnya sudah lama sudah listed, tapi terus katanya, Pak gimana, jadi enggak nih, nanti saya bereskan diri saya dulu gitu. Rupanya ada sedikit gangguan, diberesin sekarang, udah beres sih Prof. Nah pada kesempatan ini, karena ini agak baru, jadi pada kesempatan kali ini nanti ketiga ini diminta untuk menyampaikan sedikit mungkin cerita mengenai bidangnya ataupun diri, ya pokoknya kita saling, supaya lebih saling kenal. Saya tadi agak pusing waktu kita datang pertama, ini mau ku terima di mana, di bawah nggak cukup, di atas nggak cukup, di sini susah ngobrol. Tapi alhamdulillah nanti dengan mekanisme yang ada kita bisa saling lebih berkenalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di list susunan Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma yang baru. Insya Allah bersama kita akan bisa menciptakan berbagai hal yang sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Kalau ada hal-hal yang ingin dikembangkan, ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, saya punya WA terbuka 24 jam. Cuma kalau lagi nggak dibaca ya mohon maaf, tapi insya Allah direspon. Kemudian juga bisa juga beberapa penghubung yang selama ini juga harus maintain informasi kepada Bapak Ibu sekalian juga bisa lewat sana. Jadi pada dasarnya adalah kebersamaan bagi kita semua. Jadi begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya lupa ada satu, kemarin ini juga kami juga di satu sisi mendorong, sebetulnya mendorong juga bahwa dari bawah ini juga ada profesor-profesor baru, didorong-dorongnya setengah mati. Tapi juga saya sendiri secara pribadi agak salah, karena beberapa tahun yang lalu saya tidak terlalu mendukung ini Scopus kok udah bayar terus makan teman, menurut saya gitu. Karena ada sebuah lembaga yang menerima fee terhadap, jadi saya tidak terlalu saya dorong, tapi kalau memang mau silahkan. Jadi nah kali ini sudah mulai didorong karena pemerintah juga sudah sebetulnya udah beberapa tahun yang lalu. Nah ini terus terang memang kesalahan saya, karena saya waktu itu berharap bahwa pemerintah akan punya sistem lain. Nah sekarang sudah ada Sinta, jadi kita ada dua alternatif, atau mungkin banyak alternatif, ada IEEE dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya kemarin dapat bocoran, sayang belum ada SK-nya, yaitu Ibu siapa lupa aku, Ibu Dr. Lintang Bawon Yuniar,
Ibu Lintang, nah itu masih muda sekali, yang bersangkutan lolos. Lolos profesor untuk bidang IT, bidangnya saya juga lupa. Dan masih ada beberapa lagi yang di belakang. Rasanya kali ini yang diusulkan untuk profesor adalah dari ekonomi dan IT. Yang lain ada yang baru-baru kita ambilin. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ke depan tetap saja rekrutmen ini berjalan menurut saya, dan juga didorong dari bawah. Jadi tentu saja itu semangatnya. Kemudian juga pada mungkin sebulan yang lalu, Gunadarma ini wilayah 3 itu punya bos baru, Bapak Profesor Tony Toharudin dari UNPAD, yang tadinya dekan statistik. Dekan statistik, beliau itu melihat Gunadarma, masuk Gunadarma dengan situasi begini belum unggul. Kalau program studi unggulnya banyak sekali, tapi program studi kok universitasnya A kok enggak unggul. Ya Pak, sebentar saya lagi ancang-ancang majukan ISK, tapi saya kekurangan publikasinya itu 0,1%. Takutnya kan dikembalikan. Ah enggak, coba terus disimulasikan lolos. Betul, ternyata waktu diajukan ISK lolos. Jadi saat ini Universitas Gunadarma sudah terakreditasi unggul untuk, ya, ini baru saja mungkin sebulan yang lalu. Jadi alhamdulillah ditolong melalui tadinya saya merencanakan proses mendorong-dorong publikasi itu sampai September karena ada karantina di Cikalong dan sebagainya, baru setelah itu kita lakukan, tapi ternyata belum dilakukan, itu sudah bisa lolos ISK. Kemudian satu hal lagi yang mengembirakan juga pada tanggalnya lupa, 12 Agustus ya. Betul Pak Didin? 12 Agustus itu sudah dilakukan pembukaan kampus N, kampus Nusantara yang terletak di Penajam Pasir Utara. Dulu kalau tidak salah nih Aris nih kadang-kadang punya itu futuristik, kata Aris bangunannya 4 lantai sama 10 lantai. Waktu saya ngobrol dengan pihak Pemda, penguasa desa, enggak boleh 10 karena itu jadi daerah untuk perputaran pesawat. Jadi itu dimaintain 4. Ya udah kalau gitu kita bikin 4 lantai aja tapi 10 gedung gitu katanya. Jadi alhamdulillah mohon doa restu saat ini baru 1 dan mahasiswa barunya Pak Saryadi, mahasiswa barunya udah 203 untuk 8 program studi. Alhamdulillah, dan gedungnya juga. Nah itu yang meresmikan tanggal 12 itu adalah Prof. Nijam terperanjat bahwa kok ada gedung begitu. Alhamdulillah juga lahannya juga sudah ada, cukup luas. Jadi kalau yang tertarik daftar saja ke Pak Edi atau Pak Aris yang mau jalan-jalan ke sana, yang masih kuat gitu. Karena menarik, nanti dari sana kita bisa ke titik nol kemana gitu. Yang belum pernah, kalau yang udah pernah jangan. Tapi jangan sekarang kan panas sekali, mungkin nanti setelah agak itu sedikit, tapi harus naik ferry atau naik angkot. Angkotnya itu boat yang isinya 7 orang. Jadi ya itu angkotnya 7 orang di laut lepas, ada kapal-kapal tanker gitu, kita lewat sampingnya, asik. Yang masalah adalah bagi kita, terutama bagi saya, waktu turun dari angkot itu turun atau lagi naik kan dia lompat-lompat gitu. Nah, kitanya mau jatuh kadang. Jadi tidak dianjurkan naik angkot kalau yang bagi yang sudah lewat dewasa. Kalau yang untuk yang masih muda-muda itu challenging, tapi ada ferry itu kalau boat itu 15 menit, ferry 1 jam, kalau lewat darat itu bisa 6 jam. Tapi nanti kata Bapak Presiden akan dibangun tol khusus, itu katanya bisa 15 menit. Saya agak bingung lewat mana ini, tapi moga-moga itu insya Allah betul. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin sekali-kali jalan-jalan ke sana, ada program untuk mereka juga senang, mereka juga sangat antusias, juga tertib dan lain sebagainya. Yaitu juga anak-anak kita yang memang berhak untuk pendidikan yang lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira cerita mengenai hal-hal yang situasional ada. Dan tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Bapak di samping saya. Terus ini Pak, waktu itu saya tuh lagi peletakan batu pertama. Itu tapi sudah banyak mahasiswa. Sebelumnya itu mahasiswanya kita mulai dengan 92 orang, dengan 20 orang dosen. Di tahun 1981, 7 Agustus.
Nah, Gunadarma ini sampai sekarang terkenalnya di Kopertis itu di LL Dikti W3 adalah zero turnover. Jadi masih ada yang dulu-dulu itu masih ada insya Allah, kecuali memang sudah dipanggil oleh Allah. Jadi masih ada, jadi memang hampir tidak ada turnover. Jadi semoga ini juga terjadi kepada kita semua, tapi selama ini kelihatan track recordnya alhamdulillah oke-oke saja. Demikian Bapak Ibu sekalian, kisah sedikit mengenai Universitas Gunadarma yang saat ini sudah berusia 42 tahun dan kemudian pamer sedikit boleh ya Pak Sur, SK saya kebetulan sudah diperpanjang mulai tanggal 14 Agustus sebagai rektor sampai 5 tahun ke depan, gak tahu juga, moga-moga, mohon doa restunya saja. Walaupun juga cukup berat. Jadi saat ini yang dilakukan adalah establishment, karena cuma rektor doang yang sudah sah, jadi disahkan dulu guru besar, nanti setelah itu baru bikin SK baru lagi yang banyak untuk 52 program studi, center-center, dan lain sebagainya. Insya Allah kita lakukan itu dengan baik dan benar, dan tentu saja harapannya membuat senang setiap orang. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas segala yang kita perbuat selama ini, kebersamaan dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang, kadang-kadang kan informasinya mungkin agak terlambat atau agak kecepatan, mohon maaf, tapi itu niatnya insya Allah adalah baik. Dan juga ke depan mari kita bersama-sama, dengan bersama insya Allah kita bisa membuat Gunadarma untuk Indonesia. Jadi atas bantuan dan izin Bapak Ibu sekalian, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, agenda kita kali ini dalam rangka pengangkatan Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma dan sekaligus paparan yang disampaikan oleh tiga orang profesor baru, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan selalu bersama kita dan semoga kita selalu dalam lindungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rektor atas arahan serta perkenannya membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga tentunya yang hadir secara luring di auditorium kampus F8 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma dan juga hadir secara daring melalui platform Cloud Zoom Meeting dan juga pemirsa UTV yang setia dimanapun Anda berada. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan pengangkatan Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma oleh Wakil Ketua II Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma kepada Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim MM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. Esma Argyanti, SMM, para anggota Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma, para dosen yang hadir pada kesempatan ini, baik luring ataupun daring, para pemirsa UTV yang saya hormati, izinkanlah saya akan membacakan keputusan Rektor Universitas Gunadarma tentang susunan Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma 2023-2028. Keputusan Rektor Universitas Gunadarma nomor 227/SK/REK/UG/2023. Susunan Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma 2023-2028. Rektor Universitas Gunadarma menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama,
menetapkan mengangkat anggota Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma sebagai berikut. Ketua Senat Profesor Busono Surowirjo, Wakil Ketua 1 mohon ditampilkan terus. Wakil Ketua Senat 1 Profesor Ahmad Beni Mutiara QN, Wakil Ketua Senat 2 Profesor Didin Mukodim, Sekretaris Profesor Eprasia Susi Suendra, Guru Besar Tetap 1 Profesor AM Heru Basuki, 2 Profesor Adang Suhendra, 3 Profesor Ahmad Beni Mutiara, 4 Profesor Ahmad Fudoli, 5 Profesor Andriono, 6 Profesor Arini Setiawati, 7 Profesor Bambang Suprapto, 8 Profesor Bambang Suryawan, 9 Profesor Budi Hermana, 10 Profesor Budi Setianto Purwanto, 11 Profesor Busono Surowirjo, 12 Profesor Darmatintri Edilaras Sudarsono, 13 Profesor Didin Mukodim, 14 Profesor Jamaluddin Ancok, 15 Profesor Eko Sri Margianti, 16 Profesor Fahrian Hasmi Pasaribu, 17 Profesor Fauzia Aswin Hadis, 18 Profesor Ganesha Mulia Harimurti, 19 Profesor Hera Lestari, 20 Profesor Hotniar Siringoringo, 21 Profesor Ikhlasul Kamal, 22 Profesor Eri Prasetyo, 23 Profesor Eprasia Susi Suendra, 24 Profesor Isri Lebert, 25 Profesor Johan Harlan, 26 Profesor Marjani Said, 27 Profesor Miftah Toha, 28 Profesor Muhammad Nur Rahman Harjam, 29 Profesor Rajab Ritonga, 30 Profesor Priyambodo, 31 Profesor Sahat Sahala Panjaitan, 32 Profesor Sakura Ridwan, 33 Profesor Seto Mulyadi, 34 Profesor Siti Hamamah Suratno, 35 Profesor Siti Marliah Tambunan, 36 Profesor Slamet Tri Sutomo, 37 Profesor Sudigdo Sastro Asmoro,
38, Profesor Sugeng Rianto. 39, Profesor Suharyadi. 40, Profesor Sukman Tulus Putra. 41, Profesor Suryadi Harmanto. 42, Profesor Suryo Guritno. 43, Profesor Susamto. 44, Profesor Sarifuddin Madenda. 45, Profesor Samsudin Garantang. 46, Profesor Tuti Widyasuti. 47, Profesor Tulus Gusdidar Kartawinata. 48, Profesor Wahyudi Priyono Suwarso. 49, Profesor Yanuarsa Harun. 50, Profesor Zainal Arifin Adnan. 51, Profesor Zulkifli Amin. Guru Besar Purna Tugas. 1, Profesor Bernardus F. Da Silva. 2, Profesor Ratna Sayakti Rusli. 3, Profesor Soleh Sumirat. 2, masa jabatan keanggotaan Senat Guru Besar Universitas seperti pada butir pertama dan kedua di atas adalah 5 tahun. Mulai tanggal 15 September tahun 2023 sampai 14 September tahun 2028. 3, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023, Rektor Profesor Dr. S. Margianti, S.E.M.M. Demikian surat keputusan Rektor Universitas Gunadarma tentang susunan Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim MM atas penyampaian pembacaan surat keputusan pengangkatan Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma dan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, dengan dibacakannya surat keputusan tersebut, prosesi pengangkatan Dewan Senat Guru Besar Universitas Gunadarma periode 2023-2028 telah resmi dilakukan. Keberadaan Senat Dewan Guru Besar merupakan cerminan komitmen universitas terhadap keunggulan akademik dan kemajuan ilmu pengetahuan guna membimbing serta menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dalam mempersiapkan sivitas akademika Universitas Gunadarma yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberkahi dalam setiap langkah tugas yang Bapak Ibu Emban. Amin, amin ya Robbal Alamin. Dan untuk merayakan momen bahagia pada hari ini, terimalah sebuah persembahan istimewa dari dan untuk Sivitas Akademika Universitas Gunadarma. Inilah Akademi Band dengan Gunadarma untuk Indonesia. Lagu yang luar biasa untuk orang-orang yang luar biasa pada hari ini. Gunadarma untuk Indonesia. Di kampus ini aku bahagia, berbagi cerita penuh makna bersama dalam menuntut ilmu. Di Gunadarma kita telah bertemu. Jadilah diriku
satu dalam asa warnai dunia. Raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia selamanya. Cintamu di setiap waktu kan ku ingat sepanjang hidup. Baik, Bapak-Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa, karya indah yang dipersembahkan oleh Akademen yang dengan judulnya juga luar biasa, Bu Asti, Gunadarma untuk Indonesia. Nah, mungkin nanti juga Gunadarma untuk dunia, Bu Asti ya. Iya. Oke, ditunggu karyanya berarti. Baik, Bapak-Ibu dan sekalian yang berbahagia dan juga para pemirsa TV dimanapun Anda berada yang setia masih bersama kami. Agenda selanjutnya yaitu kita akan menyimak bersama yaitu paparan pakar yang akan disampaikan oleh 4 narasumber yang luar biasa yang juga sudah hadir bersama kita bersama di auditorium kampus F8 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Untuk itu kami mengundang dengan hormat paparan pakar pertama akan disampaikan oleh Bapak Profesor Andriono. Untuk itu kepada Bapak Profesor Andriono dipersilakan.
Kesemutan ya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rektor, yang terhormat pejabat-pejabat Dewan Guru Besar Gunadarma, para sejawat guru besar, para hadirin baik yang luring maupun yang laring, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya saya diterima di lingkungan Universitas Gunadarma, umumnya khususnya Fakultas Kedokteran Gunadarma. Saya tentunya sudah berkeluarga ya. Dua putra, satu putri, satu putra, dan 5 orang cucu. Saya lulus S1 Fakultas Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terus spesialis OBGYN atau OBGYN atau kebidanan di FKUI juga. S3 lulus tahun 2007. Ya. Dan diangkat guru besar tahun 2010. Sudah membimbing sebagai promotor 17 promovendus S3 ada 17 dan masih ngutang 5 nih. Masih ngutang 5. Jadi kemarin Pak Dekan mengatakan kamu pergi boleh ya, tapi jangan lupa tugas kamu 5 harus diselesaikan. Jadi 5 ini. Mudah-mudahan bulan depan sudah akan maju di ujian tertutup dan selanjutnya ada promosi. Dari 17 itu berbagai universitas baik UI, Yarsi, Trisakti, UKI ya. Sampai di Makassar, di Medan segala macam. Semuanya itu sudah termaktum. Mungkin prestasi saya di penelitian ya cukup banyak dan dua hak paten. Satu paten diambil oleh Bio Farma. Dua paten dua-duanya diambil oleh Bio Farma. Kemarin yang satu baru kemarin diambil. Jadi dua-duanya sudah diambil hak patennya oleh Bio Farma. Dan tadi Ibu Rektor sudah mengatakan saya mendapat penghargaan dari Ahmad Bakri. Ada 3 ya yang saya persembahkan pada Ibu Pertiwi. Yang pertama adalah program vaksinasi nasional HPV yang saya perjuangkan dari sejak tahun 2004 ya. Dan akhirnya tahun 2023 ini ditetapkan sebagai program vaksinasi nasional. Lalu yang kedua, saya mencoba membuat suatu metode pemeriksaan kanker serviks dengan pemeriksaan melalui urin. Jadi kalau ibu-ibu ingin dideteksi ya apakah ada kanker serviksnya atau tidak, kita tidak lagi meriksa ginekologi, tapi cukup dengan periksa urin, kita berikan dengan reagennya, akan kita tahu deteksi ada CA atau tidak. Lalu yang kedua juga kita membuat suatu metode terapi yang lebih efektif, simple dan mudah yang bisa dibawa ke daerah pedalaman, yaitu menggunakan terapi dengan TCE. Di mana lesi prakanker itu kita oleskan TCE, penyembuhannya hampir 97%. Dan ini sudah diambil oleh Kemkes untuk dijadikan program nasional. 2 yang digunakan untuk program nasional adalah tes deteksi lewat urin dan terapi dengan TCE. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa
bersama-sama berjalan bersama Gunadarma meningkatkan kualitas daripada pendidikan di Gunadarma. Mudah-mudahan saya bisa membantu meningkatkan prestasi di penelitian maupun di aktivitas pendidikan. Mohon saya dibimbing karena saya masih baru, boleh dikatakan masih dibimbing nih, perlu ditintun lah gitu ya. Ini jalannya loh nih, ini jalan. Terima kasih Ibu Rektor dan para sejawat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Andriono atas sharing yang juga membuka wawasan yang luar biasa. Dan tadi luar biasa Bu Asti, beliau menyampaikan lulus S3-nya 2007, 2010-nya guru besar Bu, luar biasa. Tepuk tangan dulu, nah ini juga semoga semakin menginspirasi kita semua yang muda-muda. Alhamdulillah masih muda Bu, ya untuk bisa berkiprah lebih baik lagi. Silakan Bu Asti. Baik, Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, kita akan melanjutkan untuk paparan kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Fahrian Hasmi Pasaribu. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Profesor Fahrian untuk menuju podium yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor, Bapak Ibu Dewan Guru Besar Gunadarma yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama tentunya saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit perkenalan diri. Kalau nama tadi sudah disampaikan, nama saya Fahrian Hasmi Pasaribu. Tadi Pak Ketua kita nanya, itu katanya Bapak asli mana? Saya bilang asli Indonesia. Karena memang orang tua saya marganya Pasaribu Bapak saya, tapi ibu saya Melayu, nenek saya itu Jawa Solo. Jadi saya tanya, saya orang apa ya, orang Indonesia? Dapat istri Sunda, jadi lengkap. Kebetulan sudah dikaruniai anak dua, cucu alhamdulillah sudah 5 dan yang paling besar sudah di SMA. Ya, mudah-mudahan bisa ikut nanti kalau enggak ke Gunadarma atau kemana di mahasiswanya. Ibu dan Bapak sekalian, saya kebetulan atau memang ditakdirkan saya kuliah di IPB di Fakultas Kedokteran Hewan. Barangkali Bapak Ibu kenal Prof. Juara Sukra, beliau adalah dosen saya dulu. Beliau ada yang selalu banyak membimbing juga kita-kita yang muda. Setelah selesai di kedokteran hewan, saya melanjutkan studi di Jerman, S3 saya di Jerman, di Gießen University, sekitar Frankfurt. Itu. Kemudian kembali kemari. Alhamdulillah bisa kembali ke Indonesia. Waktu itu memang sebenarnya kalau tidak ada alasan yang pasti saya tidak boleh kembali. Tapi ya kebetulan istri dan anak-anak sudah pulang dan profesor saya itu di sana mereka sangat menghormati keluarga. Jadi kalau istri sudah pulang, anak pulang, silakan pulang. Jadi kebetulan istri pulang duluan sebelum saya lulus. Jadi saya kembali ke Indonesia. Kalau istri saya masih ada di sana, barangkali saya enggak kembali, enggak ketemu di Gunadarma. Itu cerita sejarah pendidikan yang sangat terkesan bahwa kultur orang Jerman itu lebih Islami dari kita, di mana suami istri tidak boleh jauh-jauh. Kalau di ini satu di TKW di Arab Saudi, suaminya di mana gitu. Alhamdulillah. Nah, selama mengikuti apa namanya berkarya di IPB, alhamdulillah ya kalau namanya
saya sudah enggak ingat lagi berapa S1, S2, S3. Karena ya begitulah. Yang saya ingat justru karya-karya yang terakhir saya, yaitu saya banyak meneliti di bidang immunoglobulin Y atau IgY yang sangat bermanfaat, terutama tadi kalau Prof. Andriono itu untuk deteksi, maka waktu kami sudah mencoba untuk menggantikan antibiotik. Sebagai antibiotik kita pakai IgY, karena kita tahu antibiotik itu sangat bermasalah, terutama di dalam residu antibiotik pada hewan-hewan, ayam broiler, ayam potong, sapi, kambing dan sebagainya. Yang selama ini di daerah Jabodetabek, hasil penelitian dari kami, itu residu antibiotik pada ayam itu sangat tinggi. Dan ini berbahaya buat kita karena kita akan mendapatkan resistensi antibiotik juga. Nah, kami meneliti tentang manfaat dari IgY sebagai pengganti dari pengobatan, baik secara yang bersifat terapi ataupun imunomodulator, ya, menimbulkan kekebalan. Dan ini sudah kami lakukan di beberapa hewan coba, baik di kelinci maupun bahkan pada hewan akuatik, ya, itu sudah kami lakukan. Dan kalau di IPB masalah paten miliknya IPB, jadi kami tidak mempunyai paten. Memang patennya kita, tapi miliknya IPB, karena setiap semua dosen IPB itu diserahkan patennya ke IPB, kepemilikan propertinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan di SK pengangkatan saya itu diterima di Agrotech. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk pengembangan di Agrotech, terutama di dalam bakteriologi atau imunologi. Saya kira itu. Dan sekali lagi, sama seperti Pak Andrea sebagai pendatang yang baru, mohon juga nanti ya nasihat, walaupun sudah tua tetap perlu dinasihatin. Barangkali kita, seperti misalnya saya saja cari kampus ini susah, nyasar. Dikasih tunjuk sama satpam di kampus J, terus katanya sampai lewat pos tahanan militer, saya terus ke sana. Sampai sana kok enggak ada ya? Tanya sama yang jaga pinggir jalan, "Pak, sudah lewat, balik lagi." Jadi itu segitu pakai Google map masih nyasar, Bu. Ya, inilah pengalaman orang baru, karena saya kenalnya cuma kampus D yang Margonda, dan kemarin pas lagi nyasar kampus J. Jadi dari Bogor itu lewat sini Mako Brimob dapat, itu rupanya salah nyasar. Jadi memang perlu bimbingan Bapak Ibu sekalian, karena maklumlah walaupun tinggal di Bogor, ke Gunadarma itu ya cuma tahunya waktu ponakan saya kuliah di informatika sini, jadi tidak tahu kampusnya macam-macam. Ternyata banyak banget kampusnya. Jadi demikian saja, saya kira mohon maaf kalau ada kekurangannya. Dan sekali lagi terima kasih Bu Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Fahrian Hasyim Pasaribu atas materi yang disampaikan. Wah, Pak Guntur, ini menarik sekali ya, kalau betul, misalnya tadi kita berbicara tentang vaksinasi manusia, sekarang kita juga pentingnya vaksinasi dan pengobatan pada hewan, karena you are what you eat gitu ya ternyata. Betul. Ya. Yang masih makan micin nih kita kayaknya harus berpikir dua kali gitu. Karena ternyata tadi dari hasil penelitian beliau, resistensi pada antibiotik ternyata bisa menyebabkan resistensi pada, betul, pada diri kita sendiri. Dan selanjutnya harapannya ke depannya dengan bergabungnya Profesor Fahrian juga dapat memberikan warna yang lebih baik lagi untuk
penelitian di, dan inovasi di Universitas Gunadarma. Betul sekali, apalagi tadi Prof juga menyampaikan ditempatkan di agroteknologi ya Prof ya. Betul, tepuk tangan dulu Bapak Ibu ada sekalian, luar biasa. Dan itu demikianlah dari baru dua pakar ya yang sudah tentunya memberikan sharing knowledge juga kepada kita tentunya semua. Dan ini yang masih muda-muda juga kita belajar tentunya daripada senior kita. Ya, di mana kepakarannya mungkin kita masuknya ke dalam bidang rumpun ilmu kesehatan ya Bu Asti. Baik. Nah, sebelum kita meningkat pada paparan pakar selanjutnya, paparan pakar ketiga dan juga keempat kita. Nah, ini kayaknya kira-kira siapa ya tapi, dan ini juga merupakan suatu gubahan lagu yang luar biasa Bu Asti. Yang di mana kalau tadi Gunadarma untuk Indonesia. Nah, kalau tadi Bu Rektor sudah menyebutkan bahwa 12 Agustus telah diresmikan kampus pertama gitu ya Universitas Gunadarma di Penajam Pasir Utara. Tepuk tangan dulu nih ya. Nah, untuk itu, nah ini luar biasa Akademik sudah siap? Siap ya. Dan inilah Akademik dengan IKN.
Baik Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, baru saja kita saksikan sebuah penampilan dari 5 Civitas Akademika Universitas Gunadarma yang luar biasa dengan membawakan lagu dengan tajuk IKN. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk 5 Civitas Akademika Universitas Gunadarma yang tergabung dalam Akademi Band. Dan IKN ini merupakan akronim dari Ibu Kota Nusantara, di mana lagu IKN ini diciptakan untuk merayakan pembukaan kampus PSDKU Universitas Gunadarma di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, sekaligus bukti nyata dukungan dan komitmen dari Universitas Gunadarma dalam mempersiapkan generasi Indonesia yang tangguh, terus melaju Indonesia maju. Baik, nah Bu Hasti juga disampaikan oleh Bu Rektor tadi bahwa gedung pertama kampus PSDK Universitas Gunadarma juga telah diresmikan beroperasi pada tanggal 12 Agustus 2023 lalu dengan jumlah pendaftar mahasiswa baru angkatan pertama program PSDK Universitas Gunadarma sejumlah 203 mahasiswa. Boleh tepuk tangan sekali lagi, dan ini memang bentuk nyata, bentuk juga konkret ya Bu Hasti, Universitas Gunadarma untuk mendukung Ibu Kota Nusantara. Betul sekali, dan kita akan segera meningkat pada agenda selanjutnya, yaitu paparan pakar ketiga yang telah ditunggu-tunggu. Paparan pakar ketiga oleh Profesor Zulkifli Amin. Untuk itu dengan hormat kami mohon izin mengundang Profesor Zulkifli Amin untuk menuju podium untuk menyampaikan materi paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mohon izin saya buka kopiah saya supaya lebih jelas, biar tampak lebih muda. Jadi Ibu Rektor, para guru besar senior, guru besar yang lainnya, terima kasih yang tak terhingga bahwa saya di beri kesempatan diajak untuk bagaimana mungkin berbakti memberi amanah sehingga sisa usia ini masih bisa dipakai untuk pembelajaran bagi generasi berikut. Mungkin slide saya bisa dipajang sehingga lebih mudah mengenal saya. Jadi nama saya selesai S3-nya tahun 2005, S1, S2, S3 semuanya di FKUI. Dulu Prof. Andriono ini SMP, SMA, UI, S1, S2, S3 semuanya kita bertetangga ini. Dulu juga kawan sekelas dengan Prof. Suryadi di SMA Negeri 1. Jadi masih ada bau-baunya sedikit. Tahun demi tahun ternyata sesudah berusia 70 tahun kok kita tahu-tahu bisa kumpul di Gunadarma, diundang untuk berbakti. Inilah saya punya kurikulum vitae. Slide teruskan, slide berikutnya bisa dimajukan slide-nya sehingga lebih komunikatif. Terus ini pekerjaan saya. Jadi di sini saya sedikit bercerita sebentar, stop, satu pengalaman. Pada tahun 88-89, kita di RSCM masih dianggap sebagai puskesmas raksasa. Pasien minta tolong segala macam, kondisi ruang rawat dengan sekedarnya, tetapi kita-kita dapat tantangan pada pasien-pasien yang sudah end of life. Jantung parunya tidak berfungsi lagi, sedangkan fasilitas yang ada sangat terbatas. Jadi kami-kami dari bagian penyakit dalam RSCM FKUI waktu itu, coba kita tantang ini. Kita
sediakan bed 8 buah untuk orang-orang yang end of life ini, yang sekarat ini. Ternyata dengan berjalannya waktu, yang terjadi adalah ketidaksanggupan kita untuk menyediakan obat-obatan yang diperlukan oleh pasien. Sebab begitu mereka kita rawat intensif, berbagai obat yang ya mahal-mahal yang harus disediakan dari ICU harus kita sediakan. Akhirnya ya kita dapat tantangan, tetapi tantangannya ilmu mungkin kita bisa atasi, tetapi secara finansial kita enggak bisa membantu mempertahankan obat-obatan yang harus kita sediakan untuk pasien. Pada tahun itu yang pendidikan subspesialis untuk critical care penyakit dalam belum ada, sehingga saya tertantang untuk magang di London, di München, di Jepang untuk melihat dapur ICU mereka itu seperti apa sih. Ternyata dengan ilmu yang kita dapat, kita tahu cara menangani pasien-pasien. Memang hambatannya ketersediaan alat-alat yang enggak ada. Jadi pada saat itu umumnya pasien-pasien yang penyakit dalam yang gawat-gawat itu akan susah masuk di ICU pusat karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat. Sehingga ya kami tertantang untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk meneruskan berjalannya institusi critical care penyakit dalam. Jadi tahun demi tahun kami mulai pendidikan, sehingga tadinya dari nol yang subspesialis critical care, sekarang sudah murid-murid kami mencapai 70 orang di seluruh Indonesia. Alhamdulillah critical care penyakit dalam di Bandung, di Palembang, di berbagai kota lain yang bukan regenerasi dari yang kami lakukan bisa berjalan. Jadi hal-hal yang mungkin bisa jadi pembelajaran apa yang kami lakukan. Ada juga pengalaman sedikit, waktu kita reuni-reuni, biasanya saya punya sahabat sejawat-sejawat yang muda itu sering mendatangi. Prof, masih ingat nggak dulu orang yang akan dipecat oleh penyakit dalam karena nggak mampu? Jadi kita waktu itu dalam pendidikan penyakit dalam tidak akan memecat orang yang bodoh, tetapi kalau kriminal ya kita berhentikan. Jadi dari Prof. Sidabutar, Prof. Partondo itu waktu saya salah satu orang yang diberi kepercayaan. Zulkifli, ini orang kalau nasibnya tergantung pada kamu, kalau kamu bisa didik dia, dia akan jadi spesialis. Karena dia bukan orang nakal, bukan kriminal, tapi kurang semangat, kurang ilmu saja. Nah, jadi dari beberapa yang itu, kalau kita reuni saat ini, itu adalah ini dulu nasib saya betul-betul diselamatkan oleh Zulkifli katanya. Saya bilang alhamdulillah bahwa saya bisa melakukan sesuatu buat generasi yang berikutnya. Teruskan slide saya. Inilah pekerjaan, berbagai penghargaan dapat kami terima. Dulu kami memang senang sekali menulis, sehingga makalah kami itu sampai 62. Kami kadang-kadang terkaget-kaget, tiba-tiba kok rekening kami menjadi ratusan juta. Gitu. Rupanya setiap publikasi yang mengatasnamakan UI, itu diam-diam mereka masukkan di rekening saya. Sehingga satu saat kantor pajak memberikan peringatan, kenapa nih UI nama kamu, UI nama kamu ratusan juta kok enggak dilaporkan? Nah, saya kan juga tidak tahu bahwa saya dapat honor reward natura begitu. Asal sudah dapat
penghargaan saja saya biasanya sudah senang. Ternyata ada uang yang diam-diam masuk rekening saya, dan tidak sedikit akhirnya kantor pajak yang menegur saya gitu. Jadi sesuatu keberuntungan yang mudah-mudahan buat saya, buat generasi yang akan datang, bahwa apa yang kita lakukan dalam pencapaian ilmiah juga mendapatkan reward dari universitas yang menjadi bisa untuk pembelajaran buat generasi berikut. Kami juga waktu itu ada sesuatu yang sangat bikin kesal. Tahun 2000-an kalau nggak salah kami punya publikasi dari satu jurnal yang bermutu, tetapi saya dipalak $1,000 supaya artikel saya bisa masuk. Nah, dengan begitu saya bilang saya harus melakukan sesuatu. Saya dirikan jurnal sendiri, tapi gratis buat saya punya mahasiswa. Nanti dengan masuknya majalah itu menjadi kum buat pendidikan untuk karir mereka menjadi guru besar dan lain-lain. Dan alhamdulillah jurnal saya, Chess and Critical Care, sudah berjalan sampai saat ini kira-kira 13 tahun, sudah memberikan hasil kum-kum untuk karir guru besar dari beberapa yang mengikuti saya. Jadi beberapa hal yang bisa saya lakukan yang mudah-mudahan juga bisa saya amanahkan nanti di Gunadarma. Saya enggak berpanjang lebar. Terima kasih banyak bahwa saya sudah beri kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Zulkifli Amin, terima kasih banyak atas paparan yang diberikan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Profesor Zulkifli Amin. Dan izin Prof, kalau S1, S2, S3-nya di Universitas Indonesia, sekarang di UGM ya Prof, Universitas Gunadarma Margonda. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, tepatnya di Depok ya Bu Asti ya. Baik, untuk itu selanjutnya setelah kita mendengarkan bersama, yaitu ada 3 paparan pakar. Nah sekarang kita masuk ke paparan pakar keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Widodo Muktio. Untuk itu kepada Bapak Profesor Widodo Muktio dipersilakan menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Rektor Prof. Margianti yang tadi sudah memberikan wejangan, dan saya ikut mengempati Ibu. Beliau lebih dari 10 tahun kami kenal, dan saya pernah menjadi pembantu beliau dalam forum rektor. Ada organisasi rektor-rektor, saya itu sekjennya. Jadi sekretarisnya forum rektor, beliau itu anggota dewan pertimbangannya. Sehingga akhirnya saya sering diundang ke sini, termasuk juga bersama-sama Prof. Rajab itu di bidang komunikasi, prodi ilmu komunikasi. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Profesor Dewan Guru Besar, ini guru-guru saya. Sehingga mohon izin, saya sekali lagi tidak ingin memberikan sesuatu yang baru, tetapi tadi Bu Rektor mau WA saya di dalam ruangan ini, boleh menyampaikan PPT. Gitu. Mengapa demikian? Karena memang sekarang ini dunia sudah berubah sangat cepat. Saya yakin tadi kami juga ngobrol dengan Prof. Bambang,
drumnya saja sudah beda dengan drum yang dulu. Drumnya kecil sekali, yang dulu belakang bawahnya itu gede sekali, ini kecil. Bapak Ibu, Profesor yang kami hormati dan para undangan yang kami banggakan, izinkan saya juga menyampaikan ini jadi ingat Ibu Rektor, waktu forum rektor kita dulu 2014 itu pimpinan universitas berkontribusi terhadap bangsa dan negara, yaitu membuat panduan buku yang diberikan kepada calon rektor, calon presiden, yaitu tentang bagaimana peninjauan kembali GBAN, dan itu dibahas baik di MPR maupun di DPR, dan kita sosialisasi. Artinya apa? Perguruan tinggi menjadi institusi yang sangat penting untuk membangun peradaban masyarakat, peradaban bangsa ini. Nah, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu Profesor ini, rasanya Yuji bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk peradaban dunia. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin mengingatkan kita sekalian, saya yakin Bapak-Ibu sekalian sangat paham ini, bahkan ada yang kelahiran tahun 1945, bagaimana kita mewujudkan preambul Undang-Undang Dasar 45 dengan cara berkomunikasi. Komunikasi, kalau tadi sudah disampaikan, kami lihat juga sebagai oksigen, Pak. Jadi oksigen itu yang menyehatkan. Sehingga komunikasi yang dibangun itu bagaimana bisa melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan kita di perguruan tinggi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang saya kira menjadi strategis. Bagaimana kita sekalian di era digital ini bebas menyampaikan sesuatu, dan sekarang ada dua dunia yang makin kompleks, tidak hanya dunia real, tapi juga ada dunia virtual. Ini yang saya kira mungkin anak cucu kita yang sering terkaget-kaget kalau berkomunikasi dengan kita. Kita aliran baby boomers, bahkan sudah lebih, tadi sudah ada yang 80, wah saya enggak bayangkan ini. Saya jadi muda sekali Bu Rektor di sini, karena kami masih aktif, aslinya kami dari UNS, tapi selama ini kami ditugaskan di Kominfo. Jadi itu yang, dan bidang komunikasi, sehingga kami pernah menjadi Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik 2 tahun lalu, menjadi staf ahli menteri di bidang komunikasi. Ini sekedar, karena tadi para narasumber juga CV-nya ya, ini saya harus menyampaikan CV-nya. Nah, ini mengingatkan kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, rasanya kalau dulu kita masuk di dalam industrial society masih banyak itu, tetapi sekarang ini kita masuk pada informational society di mana data itu menjadi kekuatan kita, dan disitulah kita akan masuk kepada super smart society. Kami senang Gunadarma ini brandnya kuat, adalah kampus yang berbasis pada digital, kampus yang berbasis pada virtual, sehingga Bapak Ibu sekalian sebagai Dewan Guru Besar rasanya nanti akan banyak diberikan paparan oleh rektor dan jajarannya terkait dengan perkembangan kampus kita yang sudah memasuki di era digital ini. Nah, ini yang saya kira menjadi penting buat kita sekalian, bagaimana data sebagai informasi yang sangat banyak membludak ya, itu akhirnya menjadi informasi setelah diorganisasikan dan menjadi pengetahuan setelah difahami. Tadi yang dipaparkan adalah pengetahuan-pengetahuan Bapak Ibu sekalian di masing-masing ilmunya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mencipta data itu menjadi wisdom, menjadi kearifan. Statement Bu Rektor tadi, maaf ini saya contohkan Bu Rektor saja, tidak apa-apa karena kita di Dewan Guru Besar Gunadarma, itu wisdomnya tinggi sekali. Saya ingat kata-kata yang saya juga ikut merinding Bu, meskipun saya masih di bawah Ibu jauh. Kita ini di Gunadarma kalau bisa sampai meninggal, ini kan merinding kan ya. Saya pada tahun depan pensiun, ini Bu Rektor bicaranya sudah lebih jauh lagi. Jadi wisdom inilah yang menguatkan interaksi dan komunikasi kita, sehingga bagaimanapun juga kita ini tidak bisa sendirian. Kita ini makhluk sosial, tapi juga makhluk yang selalu berpikir.
ya, makhluk yang selalu berpikir. Oleh sebab itulah maka wisdom ini yang menjadi acuan kami. Bapak Ibu Dewan Guru Besar yang kami banggakan, kalau kita bisa melihat perkembangan kekinian yang belum lama berselang, kita selalu bicara kehebatannya IQ, kehebatannya EQ, kehebatannya SQ. Rasanya sekarang ini muncul kecakapan baru, ya, kecakapan yang disebut dengan digital quotient, kecakapan di mana bagaimana kita mensikapi hidup di alam yang imajiner. Kata Profesor Muhammad Nuh, kita ini komunikasinya, interaksinya imajiner. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang menggunakan imajiner tapi tersesat, yaitu nyari tempat ini sudah pakai imajiner juga kan Prof tadi ya, tapi ternyata bingung gitu ya, bingung, tersesat. Ini artinya hubungan kita antar manusia masih jauh lebih penting dibandingkan hubungan dengan mesin. Jadi man behind the gun-nya itu masih manusia. Ketemu di sini ini punya experience yang jauh lebih tinggi dibandingkan kita Zoom. Tetapi COVID mengajarkan kita bahwa kita menjadi manusia yang bisa efisien, efektif karena adanya teknologi yang kemudian membiasakan kita. Jadi ini yang saya kira menjadi apa, kalau di dalam kuliah komunikasi nanti akan banyak dibahas oleh Pak Rojab dan Prof. Rojab dan Prof. Tuti itu, bagaimana kita memahami potensi digitalisasi quotient yang itu menjadi kecakapan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini kami informasikan secara makro bahwa Indonesia ini adalah negara yang multikultural, yang sangat beragam, dan itu membutuhkan kecerdasan keindonesiaan. Rasanya menjelang pemilu tahun depan, saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau membuka handphone capek, lelah gitu ya. Ini yang benar yang mana, ini yang hoax, yang fake news, atau yang benar yang mana. Dan kadang-kadang tidak harus orang yang tidak berpendidikan yang men-sharekan. Profesor pun juga sering keliru, nge-sharekan ternyata hoax gitu ya. Nah jadi ini membutuhkan kecerdasan baru, diam itu emas, barangkali jauh lebih penting. Nah ini yang tugas kita sekalian, bagaimana kita kemudian membangun kesadaran nilai baru keindonesiaan untuk bisa melengkapi kecerdasan-kecerdasan yang sebelumnya. Nah ini yang Prof. Jamaluddin Ancok yang bidangnya, bagaimana psikologi kita ini dengan digital ini enggak stres, Pak. Kalau dulu saja kita enggak ada digital sudah stres, sekarang ini ada digital jauh lebih stres. Kak Seto saya yakin gimana ngomong dengan anak 30 tahun yang lalu beda dengan sekarang ini. Dan Kak Seto ini adalah generasi milenial, meskipun usianya sudah 72. Karena temannya anak-anak, cucunya, bahkan cucunya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ilustrasi saja bahwa kita punya di Indonesia ini sedang dibangun, ini dari Kominfo saya ambil, bagaimana kita mengembangkan ekosistem digital yang mengacu pada infrastruktur dan adaptasi terhadap infrastruktur, kemudian bagaimana kemudian kita kaitkan dengan masyarakat yang cerdas digital, dan akhirnya ekonomi digital. Jadi ini adalah peta jalan yang sedang dibangun untuk memasuki era digital yang membutuhkan kesadaran kita dan membutuhkan pemahaman kita. Termasuk di dalamnya bagaimana kita spiritnya adalah Indonesia yang luasnya sangat besar ini terkoneksi dan semakin digital semakin maju. Ini peradaban kita, bahkan diramalkan banyak konsultan Indonesia itu akan menjadi 4 besar negara maju. Tentu ini kontribusi perguruan tinggi sebagai pusat peradaban menjadi sangat penting, dan partisipasi Bapak Ibu sekalian di bidang keilmuan masing-masing di Dewan Guru Besar ini sangat strategis untuk bisa mendorong, mengakselerasi percepatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang juga dilakukan, kalau tingkat dasar ada namanya basic digital skill atau literasi digital. Ini setiap tahun kita mentargetkan minimum 600 ribu orang. Ada yang intermediate, ini saya enggak tahu di UG ini sudah ada belum, Digital Talent Scholarship, yang itu berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo, termasuk Advanced Digital Skill. Ini buat pimpinan-pimpinan
rasanya ini bisa dimengertikan supaya kita tidak ketinggalan zaman. Konsep sosiologinya kan sekarang ini tidak lagi dibutuhkan kebesaran kekuatan kita, tapi kecepatan beradaptasi. Nah, jadi kecepatan beradaptasi inilah yang harus kita lakukan agar supaya kita tidak tergilas oleh perkembangan yang makin cepat percepatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi inilah yang kemudian bisa dimappingkan. Kita pun juga punya indeks masyarakat digital. Bagaimana UG memberikan kontribusi untuk meningkatkan literasinya sehingga indeks masyarakat digital itu menjadi indikator siapnya, keniscayaannya kita masuk di dalam era digital. Dan akhirnya pekerjaannya pun juga akan lahir pekerjaan baru tanpa kemudian kita pesimis terhadap adanya pengangguran yang lebih banyak, asalkan kita mau upskillingnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini gambaran saja. Jadi indeks masyarakat digital Indonesia ini ternyata masih rendah. Jadi kalau kita bilang hebat di era digital, itu indeks masyarakat digital kita yang Jakarta saja, yang di sini, itu indeksnya 50% aja belum ada, 47,98%. Rata-rata infrastrukturnya baru 54%, keterampilan digitalnya baru 57%, termasuk juga pemberdayaan terhadap digitalisasi untuk kehidupan juga masih sedikit, 29%. Dan karena kita provinsinya cukup banyak, yang agak berat Maluku. Maluku Utara itu indeks masyarakat digitalnya baru 20,9%. Ini menunjukkan betapa kita ini masih punya PR besar untuk bisa memintarkan generasi muda kita, talenta digital kita, agar supaya bisa mewarnai ke dalam kehidupan masyarakat. Karena bagaimanapun juga, inilah tantangan masyarakat digital yang kemudian mesti ditambah dengan konten yang berkualitas. Keadaban konten di era digital ini yang menjadi critical point juga. Tidak sekedar terkoneksi, tidak sekedar pintar secara teknis, tapi bagaimana etika berdigital, bagaimana mengamankan data-data digital kita, ini menjadi pekerjaan rumah kita, dan ini yang juga menjadi pekerjaan penting bagi kampus, khususnya dalam pengabdian masyarakat. Jadi tridharma kita kan ada pengabdian masyarakat, bagaimana memberikan akselerasi terhadap percepatan Indonesia menjadi Indonesia yang berbasis pada masyarakat digital yang maju. Saya kira itu Bapak sekalian dan Ibu Guru Besar Universitas Gunadarma, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Profesor Widodo Muktio yang luar biasa sekali atas paparannya mengenai perguruan tinggi dan kontribusi pada talenta digital Indonesia. Nah, juga disampaikan bahwa memang Kominfo terdapat program yaitu literasi digital. Betul, nah, dengan tagline adalah makin cakap digital. Karena saya tergabung di dalamnya, Bu Asti. Betul sekali. Jadi saya pernah digabung. Nah, kemudian juga tadi menyampaikan Prof. Widodo, apakah Gunadarma juga mengikuti Digital Talent Scholarship? Nah, jawabannya Bu Asti? Kita ikut dua program, baik Digital Talent Scholarship untuk fresh graduate dan juga Thematic Academy untuk para praktisi. Betul, tepuk tangan dulu dong nih ya. Nah, ini memang tentunya Tas Gunadarma berkontribusi nyata pasti ya. Oke, saya boleh ikut enggak ya? Nanti. Jadi instruktur. Oh, instrukturnya baik kalau gitu. Baik, silakan Bu Asti. Baik. Baik, dan luar biasa sekali Bapak Ibu, telah kita saksikan 4 paparan dari narasumber yang begitu luar biasa. Dan juga marilah kita berikan apresiasi yang meriah kepada 4 guru besar Universitas Gunadarma yang telah berbagi motivasi, wawasan dan kepakaran di bidangnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dan Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita memanjatkan doa, puji dan syukur dengan menundukkan kepala serta mengangkat kedua tangan sejenak. Bermunajat kepada Yang Maha Kuasa atas kegiatan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini dan juga yang akan kita lakukan di kemudian hari dapat berjalan dengan lancar serta senantiasa memperoleh keberkahan Tuhan Yang Maha Esa.
Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Misdiono, MSIMIKOM. Dan kepada Bapak Dr. Misdiono, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ibu Rektor yang saya hormati, para guru besar yang saya hormati, dan hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa, karena acara ini sudah berjalan dengan lancar dan dimudahkan, doa akan disampaikan menurut tata cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu, mohon dapat menyesuaikan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ashhadu alla ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu. Engkau yang menyaksikan segala kejadian, segala sesuatu berlaku atas qodrat dan iradat-Mu serta atas perkenan dan izin-Mu. Engkau pertemukan kami di tempat ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan Yang Maha Pengasih. Saat ini kami berkumpul memanjatkan doa dalam rangka pengangkatan Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma. Tiada lain yang kami mohonkan kecuali rahmat, inayah, dan ridho-Mu. Ya Allah, Yang Maha Pemurah, hanya kepada-Mu kami memohon, karena hanya Engkaulah yang dapat mengabulkan permohonan doa kami. Ya Allah, Ya Ajiz, jadikanlah kegiatan ini dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya dalam pengimplementasian Tridharma Perguruan Tinggi. Ya Allah, Ya Hafiz, pertautkanlah tali kasih di antara kami. Jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah Universitas Gunadarma sebagai ladang ibadah kami untuk memperoleh ridho-Mu, serta jadikanlah Universitas Gunadarma sebagai salah satu perguruan terbaik di Indonesia. Tunjukkanlah bahwa yang benar itu adalah benar, serta berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah bahwa yang batil itu adalah batil, serta berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah kepada Civitas Akademika Universitas Gunadarma, para pemimpin kami, seluruh anggota Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma, kesehatan, kemudahan, keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami mengabdi dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Allah, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Mengabulkan, kabulkanlah permohonan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu dan hadirin kami hormati, demikianlah acara prosesi pengangkatan Senat Dewan Guru Besar Universitas Gunadarma dan paparan pakar Universitas Gunadarma yang disiarkan secara langsung di UGTV. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gunadarma, UGTV, tamu undangan, serta seluruh pihak yang telah mendukung jalannya kegiatan hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi tulus serta ucapan selamat sekali lagi kami hanturkan kepada Senat Dewan Guru Besar Terlantik Universitas Gunadarma periode 2023-2028. Semangat dan dedikasi Anda akan membuka pintu-pintu baru menuju pencapaian yang luar biasa untuk Gunadarma dan juga Indonesia. Saya Asti Darmayanti memohon pamit beserta rekan saya. Guntur Eka Saputra mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Bapak Ibu pada acara kali ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Semoga hal tersebut senantiasa menjadi motivasi untuk terus menjadi lebih baik lagi. Dan izinkan kami untuk berpamitan dengan sebuah pantun. Mohon kata cakepnya Prof. Mohon izin. Berlayar ke Mamuju mencari delima. Melalui karang berbatu tak menjadi penyebab patah asa. Teruslah melaju Civitas Akademika Universitas Gunadarma menjadi nomor satu untuk Indonesia dan dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terimalah persembahan kami Gemu Famire. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan.